Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, di sini Mimin mempunyai kabar soal Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Kira-kira seperti apa kabar dan informasinya? Simak videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini, siapa nih yang sudah nonton konten terbaru dari channel YouTube-nya Kakak Rizky Billar? Games tarung sarung ala Leslar Games katanya. Aduh nih, kocak banget nih melihat si Kakak Rizky Billar ya para sahabat, mempertahankan dirinya nih yang ingin menang ya sahabat. Dan tak hanya kekocakan, di sini juga kita melihat kekiutan Kakak Rizky Billar dan Dede Lesti Kejora nih ya, bagaikan seperti di kapal Titanic. Aduh masya Allah nih, serasa dunia milik berdua ya masya Allah. Pokoknya sehat selalu ya untuk kesayangan kita Kakak Billar dan juga Dede Lesti. Oke, kabar berikutnya para sahabat, dimana di sini datangnya dari akun Instagramnya Mas Gongli, mengunggah postingan nih soal acara Kal sore ini ya. Di sini Mas Gongli mengatakan, cinta abadi Leslar, jangan lupa nanti ya jam 16.00 dijamin seru katanya ya. Wah, makin gak sabar nih ya, makin gak sabar untuk menanti jam 4 sore ya sahabat. Dimana di sini dari unggahan Mas Gongli ini langsung banjir komentar mengatakan, sekarang kalau minggu sore pasti mau pergi main, mikir dulu karena ada acara kesayangan di Antv katanya ya. Komentar lain juga mengatakan, semangat time katanya ya, nunggu kekiutan Papa B dan Bunda Baby L ya, jangan sampai ketinggalan. Sore ini jam 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Oke, lanjut kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini ada momen foto bersama Lesti Kejora bersama keluarga acara pernikahan off air kemarin ya sahabat. Masya Allah nih, Dede Lesti cantik banget ya, di mana kemarin membuat heboh acara pernikahan kemarin Dede Lesti Kejora. Dan Dede Lesti Kejora juga mendapatkan saweran banyak banget nih dari tuan rumah ya para sahabat. Masya Allah nih, Dede Lesti banjir rezeki ya untuk baby utunnya ya. Dimana langsung banjir komentar di unggahan ini mengatakan, masya Allah katanya ya, masya Allah Dede kamu is the best masya Allah ya. Komentar lain juga mengatakan, yaitu dari akun Instagram @sarifa_nah ini mengatakan, ya Allah emak pengantinnya fans berat kayaknya katanya ya, senang banget ngelihatnya, banyak banget yang sayang sama Dede, masya Allah tabarakallah ya. Oke, lanjut kabar berikutnya para sahabat, dimana di sini datang dari unggahan IGS-nya Bang Renzi ya, terkait baju Dede Lesti Kejora yang dipakai saat acara off air kemarin. Di sini Bang Renzi mengatakan, yang ini ya bajunya, udah lama ini ada di lemari Dede dari abis lamaran, hahaha. Untung masih muat ya Dek, masya Allah ya, cantik banget kemarin Dede Lesti ya, anggun banget melihatnya ya. Seperti yang dikomentari oleh @manobunda mengatakan, Dede udah waktunya pakai baju seperti itu, anggun mewah, jadi Dede lebih kelihatan dewasa lagi. Apalagi kan sekarang udah nikah, cocok banget ada bling-blingnya, mewah katanya ya, cantik sekali.
Komentar lain juga mengatakan bajunya dipakai Dedek bagus banget, tambah elegan, cantik, selalu ngasih yang terbaik buat idola emak Renzi Larzuardi ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari IGS Bang Adlin ya. Siang ini terlihat nampak sepi ya para sahabat di hotel yang ditempati oleh rombongan Leslar ya sahabat. Wah, kira-kira lagi pada kemana nih Dede Lesti dan kakak Rizky Billar ya para sahabat. Makin kepo nih ya. Siang ini mereka belum kelihatan ya sahabat. Pastinya dan tentunya kita tetap selalu menunggu nih cidukan atau unggahan terbaru dari mereka ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari unggahan fashion Rizky Billar mengunggah postingan harga kemeja yang dipakai oleh kakak Rizky Billar ya para sahabat, di mana kemeja tersebut harganya mencapai 4.034.688 rupiah. Masya Allah, harganya mehong banget ya. Di mana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar mengatakan, gak jadi beli dah, gua dikira 400.000, gua langsung gas beli katanya ya. Masya Allah nih kakak Billar, bajunya mehong-mehong banget ya. Semoga dilancarkan rezekinya nih untuk kakak Rizky Billar ya sahabat. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini ada unggahan dari akun Instagram @sabodoteinglesler, di mana dalam unggahan tersebut dikatakan, ternyata virus Leslar lebih mencuri perhatian dibandingkan virus COVID. Di mana dalam unggahan ini terlihat ya para sahabat, ada 4 televisi yang memberitakan soal pernikahan Siri Leslar. Di sini ada CNN Indonesia, ada Metro TV News, TV One, dan juga Official News ya para sahabat. Semua 4 stasiun televisi tersebut memberitakan soal pernikahan Siri ya para sahabat, yang lagi heboh nih karena Leslar ya sahabat. Masya Allah, best banget idola kita ya sahabat, yang sudah membumingkan soal pernikahan Siri ya. Oke, tentunya kita doakan saja yang terbaik ya para sahabat untuk mereka. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk Lesti dan Rizky Billar. Tentunya itu saja kabar update dari Mimin siang kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.